Ini gambar suami Cik Rohani ya, saya. Cuba saya tengok. Ambul manisnya. Mukanya akan-akan suami saya. Siapa namanya? Jamil. Jamil? Saya. Oh, nama suami saya Jamon. Cik Tipa, mari sekejap. Sini ada berita gembira tau. Cuba Cik Latifah tengok gambar suami Cik Rohani. Handsome sungguh orangnya. Mana dia? Ini dia. Hei, orang ni saya kenal betul. Memang pemalu orangnya. Betul ke Kak Tifah kenal? Iya, dah 12 tahun pun. Nama dia Jamil bin Abu kan? Saya. Jamil, Jamil. Kusangkakan dua. Rupanya tiga. Nasib baik tak empat, Cik. Eh, apa yang tiga? Apa yang empat? Kalau Cik Rohani nak tahu, inilah suami saya. Kenal ke Kak Latifah? Takkanlah tak kenal suami kita pula. Pasal dialah kita bergaduh di kedai emas tu hari. Nampaknya kita ni dah terlanjur. Lebih baik kita berperang. Macam mana kata awak? Setuju. Sabar. Sekarang kita jalan kaki. Rupa-rupanya dia lebih pantas dari kita. Saya tahu di mana dia pergi. Dia mesti cari bapak saya. Buat apa dia cari bapak Cik Latifah? Sebab orang tua itulah jadi penasihat. Mari. Alamak, mati pak, mati, mati ah. Pasal apa ni? Pasal lepas mandi pak. Ha? Pak, lubang dah pecah, tak boleh nak tutup lagi. Ayuh, lubang dah pecah? Ya pak. Pak. Bapak nak ke mana pak? Ambil sembahyang. Sembahyang apa pak? Asal dah habis. Sembahyang pula balak. Tak tempat lagi pak, balak dah dekat tu pak. Ha? Alamak, itu pun mereka datang. Jangan takut. Bapak ada. Allah banyak kamu, bapak. Sabar. Sabar. Aduh, Allah. Mana macam itu, Pak Haji? Eh, macam mana ni? Masuk pintu situ. Keluar pintu sini. Pintu hanya satu saja. Jangan-jangan dia ada ilmu tak? Ilmu apa pula? Ilmu madu tiga? Ha, itu bunyi suara kereta tu? Aduh, jatuh lagi. Kalaulah sempat aku sembahyang tadi, tak adalah tergolek macam ni.